Coba dijelaskan Pak apa aja yang sudah disiapkan ground handling untuk inspeksi ini Pak. Persiapan yang kami lakukan yaitu melakukan pengecekan daily ya, daily check terhadap GSE, khususnya yang motorized ya, yang akan kita pakai nanti ke depannya menjelang G20 ya. Di sini, di samping itu juga kita menyiapkan beberapa dokumen seperti data maintenance PM1, pre-maintenance check yang kita lakukan setiap hari ya. Terus begitu juga kita melakukan pengecekan terhadap GSE secara berkala ya, yang itu dilakukan secara tiap bulannya ya. Terus juga kita melengkapi data-data seperti license dari GSE, tim dan pas dari staf operator itu sendiri. Pak, kesiapan ground handling saat ini gimana Pak? Apakah ada kendala terkait kendaraan-kendaraannya Pak? Dalam hal ini kendala kami belum melihat ya. Kita setiap hari juga selalu melakukan pengecekan terhadap GSE ini untuk kelayakan yang akan kita pakai, walaupun tidak ada event-event. Sudah tentunya kita selalu melakukan pengecekan setiap hari yang disebut dengan daily check atau PM1, kemudian melakukan yang namanya manly check yaitu PM2 yang dilakukan oleh maintenance Pak. Petugas mengendal apa aja Pak di penerbangan, apa saja yang sudah handle sampai saat ini? Untuk saat ini kita yang sudah operate ya setelah pandemi ini baru Singapore Airlines ya. Terus yang kedua sudah ada Turki ya. Terus AirAsia Malaysia AK. Terus Malaysia Airlines. Terus Jetstar. Nanti akan ada ke depan rencana Qantas ya bulan depan ini ya, pertengahan ini. Kalau domestiknya apa ada Pak? Domestiknya AirAsia Pak, sama 6R sama Sriwijaya. Okay. Rencana ada Tanusa nanti. Kalau total kendaraan tahu nggak Pak? Berapa? Total kendaraannya berapa Pak? Totalnya kalau BTT kita punya 38 ya. 38 termasuk yang di sana L 15. Dan di sini ada 22, 37 ya, 23 di sini termasuk yang pakai ULD. Terus yang BCL kita punya 15 yang di sini. Ya. 14 di selatan ada 3. Terus untuk HL kita punya 10. 1 air marel jadinya 11. Apa? Mendek loader ya. High loadernya ada 10, mendek 1 jadi 11. Oh iya Pak, di PT JAS sebagai apa Pak? Spek juga ada, yang wide body kita punya 4. Yang dari body juga kita punya ada 5. Kalau di PT JAS Bapak sebagai apanya Pak? Kebetulan saya pada saat ini bertugas sebagai section head di rem handling ya, di GSE operator. Oke Pak.